Raya bila apa? Maksudnya boleh? Tak ada pun boleh. Ni, asal aku wangi. Air serah wangi masa bila pakai? Orang bertangah je kan? Orang bawa lepas bantang. Pakai yang tu, buat mandi wak. Mandi wak bertangah atau apa-apa. Ha, tu. Ni mawar dulu, panggil dulu bunga menur. Orang tua-tua dulu kat tepi rumah dia, bawa pokok tu akan ada pokok bunga menur tu. Dan tu dia buat mandi. Ini air mawar panggilnya. Yang ni. Yang ni dalam bentuk serbuk. Ni bukan gula, bukan juga garam. Dan tidak dibenarkan letak di dapur. Ni kena letak tempat lain. Kalau tidak, ada masa akan masuk tempat air kopi ataupun masuk dalam gelas. Ni kena letak. Apa tu? Ha? Ni, kapur barus. Kapur barus kan? Kadang ada yang dalam bentuk buku. Pek, macam cube. Ada yang berketul-ketul segi. Ada juga yang macam ni. Dan kalau boleh yang ni, dapatkan dua kampit macam ni. Kalau sekampit, maka kita kena potong dua. Satu akan kita tabur, satu kita akan letakkan di atas, di dalam air mandian. Satu. Kalau dua, kita pecah dua terus lah. Boleh? Yang ni pun, yang ni tak apa. Kita renjir sikit-sikit, cuma kita tuang dalam balti. Okay. Yang ni pun, bukan kunyit lah. Ini cendana. Kayu cendana. Dan jangan letak dapur juga. Sebab takut-takut jadi kunyit. Ni memang tak dapat. Dia tak ada bau pun kadang-kadang tu. Fungsi-fungsi benda Allah di semua adalah untuk menghilangkan bau. Ni? Ni apa benda Allah? Akar sintuk ni untuk apa? Biasanya ada setengah tempat dia letak je dalam bati. Buah air pun dia tak gitu. Ha? Ada orang bersalin dia bagi. Ha? Ini untuk apa sebenarnya? Kuatkan. Ha? Menguatkan apa? Kulit. Habis kalau dah letak gitu je, apa yang kuat? Biasa tengok, dia orang buat apa kat sini? Mandi? Tukar mandi sini siapa? Gosok. Yang ini pun kadang-kadang orang tak pakai. Lebih baiklah beli span yang kita buat mandi tu. Yang kain, yang jarang-jarang macam bekas terserkap tu. Gitu, ataupun yang span besar mandi elan kan. Pakai tu pun tak apa. Lagi bagus tu lembut. Ni tak payah pun tak apa. Tapi memang dia sediakan lah. Kan? Nak tengok kan? Yang kita mandi tu lah. Ada yang boleh. Bila dia tarik jadi tali tu boleh buat gitu. Gitu. Yang kita pakai tu lah. Boleh. Oh, ni bagus. Minyak atar ni. Saya ada pun tinggal sebotol lah. Minyak ni kan? Minyak pewangi ni kan? Minyak urut kan? Ha? Minyak urut. Minyak urut? Minyak apa? Minyak bersendi. Minyak bersendi. Kalau minyak berlembut sendi, saya yang ini biasanya kita akan letak bukan untuk sendi tau. Kita akan letak setelah jenazah itu dikapankan, kita akan bagikan wangi untuk badan dia. Biasa kita bubur minyak atar. Kalau minyak urut, dia tak termasuk dalam kain kapan. Gitu. Yang ni tengok dulu sikit. Minyak wangi ni lah. Minyak wangi ni. Ha, minyak wangi ni. Baru wangi tu. Baru ni kecil-kecil. Kecil. Ada, dia ada macam-macam. Ini minyak wangi. Dia minyak urut tu tak masuk dalam ni. Sebab minyak urut tu dia boleh gunakan minyak sawit pun boleh. Jangan minyak goreng ikan, goreng ayam je. Okey. Kalau yang saya punya dulu-dulu, sabun ini dipanggil Chandrika. Sebab kita ambil pun dengan India kan, dia Muslim. Sabun apa jenis sabun boleh, yang buku boleh, yang cair pun boleh. Sekarang ambil lah yang tu. Kambing. Apa kan? Tak apa. Maksudnya kita nak bagi wangi tu hak yang kita pakai tu lah. Tak ada lah. Isis. Ha, Pia Muhammad Isis. Juga ni. Orang ni lah juga pun. Pia Muhammad ni kat Ampang ni kan? Yang lalu berurusan. Dia hantar satu. Memang dia bagi satu set. Ya. Memang satu set. Ya. Dua pun. Tau tangan. Okey. Dia kalau kita pun. Yang ini. Mak. Pakai benda ni. Terutama
kalau ada setengah yang kita tahu dia tu siapa, terutama untuk warga asing ataupun budak-budak kita yang meninggal dah lama tak balik kampung, kita pun tak tahu status dia apa. Kalau mengurus, tutuplah. Jangan tak tutup. Sebab ada berlaku tempat saya, anak dia HIV AIDS, dia marah orang pakai sarung tangan mandi, betul masa mandi pakai topi muka dia marah. Dia uruskan anak dia daripada pertama, kedua, ketiga, keempat dengan menantu semua HIV AIDS belaka. Jadi bila kita nasihat, dia tak mau dengar. Kita nak buat apalah, dia bapak dia, dia bapak dan dia juga mak. Seorang tu isteri dia tu jadi mak. Jadi dia pakai macam kita biasa dia mandi, dia bela anak dia yang sakit HIV AIDS ni sampai mati tanpa perlindungan langsung. Akhirnya dia pun sangkut. Dia pun sangkut. Menantu dia yang terakhir, menantu dia. Dia pun sangkut. Ada juga HIV AIDS. Sebab ada masa dia tu, dia luka pun semua, darah tu akan masuk ke dia kan. Jadi biarlah kita dengar nasihat orang, walaupun kita ilmu tak semana, kita tak tahu. Jadi biarlah buat pelajaran. Dan kita juga kita menguruskan, walaupun jenazah mak bapak kita, pakailah sarung tangan. Sebab untuk sekarang kita tak pasti kita ada penyakit apa. Orang kita ni, terutama orang Melayu, selagi tak berjumpa dengan doktor, dia tak tahu dia sakit apa. Tu yang tahu-tahu tiba-tiba kanser level 4 terus tu. Sebab dia bukan pergi jumpa doktor, jumpalah perubatan Islam tu, umur lah apa semua kan. Jadi biasanya yang itu dia pergi satu saja, dia tak pergi dua-dua, menyebabkan dia tak dapat maklumat yang sebetulnya. Jadi biar pergi dua-dua baru kita tahu. Okey. Yang ini potong daging, potong ayam ni, ni pakailah apron ni. Okey. Tutup kita ke? Betul. Okey. Ini biasanya kita gunting daripada kain kapan itu, kita buat gulung-gulung kan. Kemudian untuk buang-buang kat celah-celah jari ni, kita ambil lidi, biasanya lidi kelapa, lidi nyo. Sini kelapa ke nyo? Kelapa. Tempat saya nyo. Kelapa apa ya, nyo apa ya? Lidi nyo. Ha? Saya kat Lepis. Ha, lidi nyo. Kelapa orang mana? Orang belah sana. Nyo ni orang belah utara kan. Nyo dia, saya tekan bahasa nyo. Nyo je lah. Boleh belaka? Nyo ke? Utara nyo. Kampung saya nyo je. Dekat sikit dengan bahasa baku nyo. Kan, dekat. Okay, ambil lidi. Okay, yang ini bila dah ada, tak perlu lagi gulung-gulung, tak perlu cari lidi. Ambil yang macam ganti tempat lidi, ambil yang ni, korek sini. Ni. Kemudian hal ini untuk hidung, telinga ke apa semua tu. Kalau tidak, kita akan gulungkan kain tu jadi bulat-bulat macam ni. Kemudian untuk gigi, tak perlu ambil berus gigi. Siap berus gigi satu. Tak payah. Ambil kain tu macam ni. Kita cukup. Tak payah nak tonyok-tonyok gitu, tak payah. Siap, kadang-kadang siap dengan sugi. Bagi batang sugi lagi. Ada setengah tu dibekalkan dengan batang sugi. Tak gosok gitu. Lepas tu, buang gitu je. Banjir juga tak? Orang yang cerdik sikit, takat tu dia potong gitu, dia pakai balik. Ni tak ada dah, buang terus. Kan? Saya ni apa? Dia buang.